Karena ini menyangkut sesuatu yang akan dihabakin. Di detik ini aja dia lihat. Eh, sini. Kayak keren. Sumpah yang bikin challenge ini siapa sih? Gak ada arah amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Lur, kumaha damang asik. sekarang tuh Mila mau bikin sesuatu yang kata orang lain sih challenge. Challenge apakah itu? Penasaran kayak gimana? Tapi ada yang spesial untuk kali ini untuk dulur-dulur di rumah. Kenapa? Karena Mila mendatangkan sosok bidadari Bogor, guys. Bidadari Bogor, siapakah itu? Kita panggil saja kami. Gimana kabarnya Kak Mei? Alhamdulillah sehat. Gimana Milea? Milea Bogor. Mileanya Bogor. Mileanya. Tapi sampai saat ini belum ada Dilan. Sedih Kak. Curhat ujungnya. Bu. Iya. Jangan. Nanti manjang. Enggak mau kayak gitu ah. Mila mau ini mau. Ya udah kita fokus aja nih. Kita mau ngapain nih di sini nih? Jelas. Jomblo apa gitu? Ya ampun. Jangan dibahas. Oh, jangan. Kenapa tidak bisa dibahas? Nanti air mata berderai ya. Ya Allah, hidupmu pahit sekali, nah. Sudahlah. Ya udah kita bahas yang kayak aja. Oke. Gak mau bahas tentang kayak gitu, gak mau. Gak. Tapi sih yang gue lihat dari binar-binar mukanya lagi jomblo, guys. Ya, nanti aku taruh Instagramnya, guys, di description box. Tapi jangan lupa follow juga @milaalawiyah, H-nya 2. Oke. Okay. Sip, aku mau bikin challenge nih, Kak. Oke, baik. Challenge siapa nih? Karena hidupku terlalu manis. Percaya sih, percaya banget. Terlalu manis gitu ya, terlalu manis. Percaya pede banget sama Mila. Pede aja gitu, pede aja. Padahal mah pahit, guys. Aku mau buat sesuatu yang asem-asem gitu. Hidup ya, udah asem sih sebenarnya, tapi okelah. Ya justru harus, gimana ya? Kita tuh harus merasa diri kita asem gak? Kenapa? Gitu. Kenapa? Biar ada yang melengkapi si pemanis datang. Oke, ya Allah semoga ya. Amin. Tuh kan ujungnya ke situ lagi. Iya udah. Ya maaf ya, jangan ke situ. Jangan deh, jangan. Sampai. Oke, aku mau buat challenge. Wow. Aduh maaf, aku belum pakai sanitizer. Kita harus stay safe ya. Stay safe. Coba biar steril kita pakai dulu hand sanitizer. Oke. Karena ini menyangkut sesuatu yang akan dihabakin. Dihablakin. Oh, si bahasa. Dihablakin. Akan menyentuh sesuatu yang bakal dilahapkan. Karena ya sumpah. Jadi aku mau buat satu challenge. Ini apa ya, teman-teman? Ini namanya jeruk limau. Aku mau nantang kakak. Siapa takut? Ini kan rasanya asem. Berbeda tahu kayaknya asem banget kan, guys. Kita makan ini tanpa ekspresi. Dan kalau misalkan ada ekspresi, yep. Sesuatu yang pokoknya ekspresi menderita, guys, memakan ini, itu akan dapat sanksi apa? Yaitu di make up selama 5 menit. Bu, make up 5 menit gimana caranya, Bu? Paling cuma condition setengah. Gak mau tahu, gue mah pengennya 5 menit. Oh yaudah, oke, baik. Siapa ekspresi ya, siap. Dia yang di make upin, yang kalah itu di make upin selama 5 menit. Oke, Lur, kita mulai challenge-nya. Aku mau pakai timer, jadi siapa duluan yang cepat, yang paling cepat bereaksi itu yang bakal kalah. Siap. Aku yakin diriku yang menang. Kita coba ya, berarti aku duluan nih. Oke, kakak duluan ya. Oke, siap. Kita mulai. Rahim ya. 1, 2, 3. Sedot. Satu lagi. Aduh, masih ada bijinya, Bu. Guys, kok nggak ada ekspresi ya? Berarti hidup Anda sudah terbiasa asam.
Ini lagi dari awal juga, Ibu. Oke, okay. Saya udah sering asem, gimana dong? Bertahan 40 detik, 46 detik, guys. Keren sih. Biasa aja sih. Pahitnya itu sih tapi. Ayo Mila, go Mila, Mila go. Baiklah, sekarang giliran Mila ya. Yaelah, jeruk doang. Mulai? Ya. Go. Hayo. Ya, ini udah mulai, ini mulai. Gak, Mila kuat. Ini baru 13. Aku 14 detik. Guys, kalian bisa lihat di detik ini aja dia lihat ekspresinya kayak keracunan. Gue kuat. Sumpah yang bikin challenge ini siapa sih, gak ada akhlak amat. Udah stop. Kalian bisa lihat dong. Berasa siapa mau yang mati menang, udah tahu kan? Oke. Fine. Ini latihan. Gak ada. Nah, ini latihan. And I'm a winner. Yeay. Mila, ayo. Make up. So, oke. Okay. Pengen tahu make up gimana sih? Aku lagi mikirin aku 5 menit. Selama 5 menit. 5 menit itu foundation aja paling. Cuman setengah doang ya, gimana dong? Ah, oke. Okay. Aku gak mau ngebayangin sih. Aku kalau ngebayangin diri aku mau di make up berapa lama pun, ya hasilnya tetap cantik-cantik. Baik, let's do it. Oke, go. Come on. Aduh, Lur. Aku penasaran banget muka aku bakal kayak gimana. Tapi aku yakin, aku percaya sama kak pasti jadi princess, ya kan? 5 menit. 5 menit, Masya Allah. Aku mau hapus dulu makeupnya, dan ini makeupnya udah ada ya, guys. Udah ada. Ganti guys nih dengan Lur. Oh iya, Lur. Mohon maaf. Lur. Cukup aku yang menghapus kenangan hidupku. Curhat mulu. Pusing aku. Ya ampun, malu. Ya, semua dosa, noda-noda di wajah ini terlihat, teman-teman. Baik, okay. Set timer selama 5 menit. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap cantik. Kamu juga. Dia aja mau dipuji balik. Oke, ikutan. 1, 2, start. Mulai ya, 5 menit. Kagak nanya ini anting lucu dari mana? Iya, ini anting lucu dari mana, Milea? Ini aku belinya di miljab.id. Oh, gitu. @miljab.id. Dan kerudungnya pun yang setiap hari aku pakai itu dari miljab.id. Wow, iya aku sering lihat tuh update-annya, cantik ya. Iya, yeah, bagus. Tapi sayang ya, kerudungnya yang cantik bukan yang punyanya. Lucu ya kamu ya. Jangan Kak, 5 jangan, menit loh Kak. Jangan 5 menit. Ya makanya jangan ngilangin fokus aku dong, Mal. Oke, siap. Aku diam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Milea cantik jadi princess. Aduh, Kak, cepet-cepet dong. Biar semuanya noda-nodanya tertutupi. Siap. Aku enggak boleh ngaca. Itu apa? Oke, baik. Ya aku bilang, itu pasti butuh waktu lama kayak gini, ngetap mulu. Kak, udah 1 menit berjalan, Kak. Oh my god. Oh. Sabar nih ya. Aku akan membuat wajahmu seperti bidadari surga. Aisyah. Romantisnya cintamu dengan Nabi. Namun cicing, kesel. Aduh, ya ampun, jadi aku yang deg-degan ini. Kak punya mantap terindah gak? Aduh, ini ngeambiarin fokus aku nih. Guys, aku mau bocorin sesuatu, guys. Jangan, baik. Mantan-mantannya artis semua, guys. Wah, bohong. Oh, jangan ya? Aku mau kasih tahu inisialnya, guys. Stop. Inisialnya bentar, aku lamain ya, bentar. Ayo, buruan. Inisialnya guys. Ah, salah. Maksudnya, cepetan. Sakit.
sia-sia, Milea. Oke, maaf. Bener-bener deh. Ah. Kau udah 2 menit lewat 7 detik. Bisa. Ayo tenang, 2 menit. Masih 2 menit. Kan gue gak mau tahu, pipi gue harus tirus. Gimana caranya ini? Kita tuh cuman harusnya butuh waktunya 2 jam kan buat siap-siap tuh kalau mau kemana-mana tuh make up untuk ini 5 menit, masya Allah. Aku harus kayak gimana? Aku mah salut sama cowok, Kak. Iya ya, yang mau bersabar nungguin ceweknya, apalagi kalau baru-baru anget-anget jadian gitu ya. Kamu lagi ngapain? Aku masih dandan. Padahal dia udah nunggu 1 jam. Kamu udah dandannya? Belum selesai. Oh ya udah, enggak apa-apa. 2 jam berjalan. Kamu udah selesai juga? Belum. Ya ampun, ya udah enggak apa-apa. Tapi kan kalau cowok zaman sekarang kan sambil nungguin tuh sambil main game, tau gak sih? Jadi enggak akan kerasa buat mereka. Udah gitu misalkan udah berhubungan lama atau relationship-nya lama, berubah 1 tahun misalnya. Kamu lagi ngapain? Aku masih dandan. Bisa enggak sih cepetan? Kayak gitu pasti. Gue sabar, Bu. Alisnya jadi beda nanti. Oh, bisa, maaf. Jadi kayak Shinchan ya. Bisa enggak sih kamu tuh cepetan? Jadi nanti cowoknya tuh lebih bawel dibanding ceweknya gitu. Iya enggak sih? Pernah enggak sih kan ngalamin kayak gitu? Ngalamin banget. Oh, tuh kan. Jadi please buat cowok. Kan kalau kan ada peribahasa katanya, ada salah satu lah seorang yang bilang sama aku, katanya kalau misalkan cowok itu udah dapet kayak mancing ikan, udah dapet ceweknya, maksudnya udah deketin, udah sampai jadian tuh kayak mancing ikan katanya. Ya udah biasa aja gitu ya. Jadi kalau misalkan udah dapet nih ikan, kan dipancing dulu tuh pakai umpan yang bagus kan? Ya kan? Ah bener! Pakai umpan yang bagus ya kan? Terus udah gitu katanya udah ikannya udah dapet, udah tinggal simpan aja di ember. Ya ampun, ditaro doang di ember. Udah kan enggak, katanya kalau udah di ember tuh enggak akan kemana-mana. Udah aja tinggal kasih makan. Kurang ajar enggak? Kurang ajar sih. Please. Tapi itu apa sih namanya? Omongan jujur dari cowok loh. Dan rata-rata katanya seperti itu katanya. Kenapa ya. Kenapa sih Kak harus taro di ember? Enggak ngerti aku pun. Ya udah sih matiin aja. Sekalian matiin aku doang gitu ya. Lipstick aja deh. Biar ngeliatin pucet. Ya Allah, maafin aku ya Milea. Tuhan, kemana-mana. Coba bibirnya. Gitu. Berapa menit lagi nih? Berapa detik lagi? Ah, udah lewat. Okay, stop. Lewat 11 detik guys. I'm so sorry. Kok gitu ekspresinya? I'm so sorry. Emang kenapa guys dengan muka aku? Pasti cantik kan? Cantik lah, Milea mah gimana-gimana juga tetap cantik. Aku ya. Boleh ngaca gak? Boleh ngaca gak? Please, ada kaca gak? Kotor. Aku mau ngaca. Demi apa dong? Aku kayak ibu-ibu kondangan. Ibu-ibu loh, bukan mama muda. Mama muda kondangan masih mending. Gimana lagi guys? 5 menit? Ini tolong lipstick aku. Lipstick aku. Ya Allah, Kakak makasih loh. Make up-nya bagus. Tapi alisnya bagus kan? Oke, ini dia hasil make up selama 5 menit dan ternyata hasilnya luar biasa, udah kayak mua-mua artis, guys. Keren kan? 5 menit. Pengen nangis demi. Oke, sekian dari kita. Cia, yes. Terima kasih kami sudah menemani. Sama-sama. Sehat-sehat terus ya, lincah terus ya. Untuk Milea. Amin. Asal jangan patah hati aja. Nah, itu jangan, itu pokoknya dilarang. Gak ada kata itu buat kita. Amin ya Allah. Terima kasih buat dulu-dulu semua yang setelah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Mila Alawiyah. Selamat po. Oke, jangan lupa juga tag, jangan lupa juga follow Instagram aku di @miosiaira99. Oke, okay. Terima kasih, dadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.